Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Rabu 22 September 2021. Dilansir web.meteo.bmkg.go.id, sirkulasi siklonik terpantau di sekitar wilayah perairan barat Filipina, membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Selat Makassar, dan dari Papua hingga Papua Barat. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Berikut beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir hingga angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang: DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Nusa Tenggara Timur.